Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, di mana pun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa di channel ini, tentunya dengan harapan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kekuatan di dalam menjalani hidup ini, dan semoga yang sakit segera disehatkan oleh Allah, yang memiliki beban hutang segera dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah amalan atau sebuah doa, yang dimana doa ini memiliki fadilah dan manfaat. Barang siapa yang memperbanyak membaca amalan ini atau doa ini, terutama bagi anak-anak kita atau siswa-siswi ataupun mahasiswa ataupun siapa saja yang sedang menuntut ilmu, maka insya Allah akan dibuka pintu kecerdasan, kefahaman, sehingga mudah mengerti terhadap ilmu yang dipelajari, mudah menyerap tentang apa-apa yang sedang dipelajari. Adapun amalan doa ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat tersebut Engkau keluarkan aku dari kegelapan, keragu-raguan, dan berikanlah aku dengan sinar kefahaman, dan karuniakanlah kejelasan kepadaku segala apa-apa yang aku merasa sukar atau sulit, sehingga dapat dimengerti atau difahami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui sesuatu yang gaib. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah tadi sahabat-sahabatku, amalan dan doa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.